Video Presiden Jokowi blusukan mendatangi rumah warga malam-malam untuk berikan bantuan, viral di media sosial. Diketahui, momen tersebut terekam saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Senin, tanggal 26 September tahun 2022, lalu. Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, video blusukan Jokowi diunggah sejumlah akun TikTok, seperti @dernoval. Pada video, berdurasi 2 menit 20 detik itu, memperlihatkan, Jokowi sedang blusukan di daerah Pantai Kamal. Jokowi saat blusukan memakai koas berwarna putih dan bawahan celana hitam. Ia tampak dijaga beberapa anggota pas pampres. Rombongan kemudian menuju sebuah rumah warga yang terlihat sederhana dengan dinding terbuat dari papan kayu. Rekaman langsung berlanjut saat Jokowi menyerahkan bantuan kepada pemilik rumah. Mantan wali kota Solo ini juga memberikan amplop berisi uang. Pemilik rumah kemudian menyampaikan ucapan terima kasihnya. Ia juga meminta agar bisa bersalaman dan berfoto dengan presiden. Video dilanjutkan dengan Jokowi mendatangi warga lainnya untuk memberikan bantuan. Hingga Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, konten yang diunggah @dernoval sudah ditonton lebih dari 793.000 kali. Ribuan warganet juga ikut meramaikan video dengan berbagai komentarnya. Yeah.